saya penonton ini talk show dari hari ke hari itu semakin lama semakin semangat ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Rizky Aliando dan juga Prilly, ini ada sebuah fakta tentang Aliando yang belum kita ketahui. Oh gitu. Ya? Penasaran kalian semuanya? Ya. Saya juga penasaran, yang di rumah juga pasti penasaran. Kita langsung saja, kita akan masuk di Cocokologi. Fokuskan mata Anda ke layar televisi, bukan ke antenanya. Karena Anda tidak bisa melihat gambar apapun di antena itu. Kami akan membuktikan Aliando adalah anak kandung Sule. Wow, wow, wow. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kami buktikan lewat fakta-fakta berikut ini. Ayah dan anak biasanya memiliki hobi yang sama. Nama asli Aliando adalah Muhammad Ali Syarif. Muhammad Ali Syarif memiliki 18 huruf. Nama asli Sule adalah Enti Sutisna. Enti Sutisna memiliki 12 huruf. 18 tambah 12 sama dengan 30. Apakah maksud dari 30 ini? 30 adalah tanggal lahir Mike Tyson. Mike Tyson lahir pada tanggal 30 Juni 1966. Mike Tyson adalah petinju. Petinju suka memukul. Lalu apakah hubungannya Sule, Aliando, dan memukul? Ya, ya, ya. Aliando mahir memukul drum. Sule mahir memukul kendang. Mereka berdua sama-sama mempunyai hobi yang sama, yaitu memukul. Wow, wow, wow. Apakah ini sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Mari kita lihat fakta yang lainnya. Anak biasanya mengidolakan ayahnya dan selalu membanggakannya. Mari kita lihat foto berikut ini. Apakah Anda melihat sesuatu di sana? Ya, ya, ya. Aliando memakai kaos berbulusan SOS. SOS adalah nama grup lawak Sule. Aliando bangga memakai kaos SOS. Aliando bangga dengan grup lawak ayahnya. Wow, wow, wow. Apakah Anda puas? Aku harap tidak. Karena kita mempunyai fakta yang lainnya. Aliando sama dengan Muhammad Ali Syarif. Sule sama dengan Enti Sutisna. Muhammad Ali Syarif jika disingkat menjadi Mas. Enti Sutisna jika disingkat menjadi S. Jika digabungkan maka akan menjadi Mas S. Apakah maksud dari Mas S? Mas adalah panggilan laki-laki Jawa yang lebih tua. Mas sama dengan kakak, kakak sama dengan abang. Mas S sama dengan abang S. Apakah Sule pernah menjadi penjual es? Ya, 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 Anda benar. Sule pernah menjadi penjual es kelapa muda. Tapi kita tidak membahas profesi Sule sebelum terkenal. Ayah dan anak biasanya penuh keserasian. Mari kita lihat ini. Sule lahir pada tahun 1976. Aliando lahir pada tahun 1996. Wow, terdapat tiga angka yang sama, yaitu 1, 6, dan 9. 169 berarti terdapat satu buah 69. 69, apakah terlihat seperti sesuatu? Ya, ya, ya. 69 mirip dengan lambang Yin dan Yang. Yin dan Yang adalah lambang keserasian. Yin melambangkan negatif, kegelapan, kebaikan. Yang melambangkan positif, terang, kejelekan. Yin dan Yang melambangkan sesuatu yang saling mengisi, seperti ganteng dan jelek. Aliando, ganteng. Sule, Aliando, putih. Sule. Mari kita lanjutkan fakta yang lain saja, daripada saya didenda gocek. Nama ayah biasanya terdapat di belakang nama anaknya, seperti Adi Bing Slamet, artinya anak dari Bing Slamet. Rido Roma, artinya Rido anak Roma. Mari kita buktikan kalau Aliando anak Sule. Aliando berzodiak Scorpio. Sule berzodiak Scorpio. Keduanya memiliki kesamaan zodiak Scorpio. Scorpio dilambangkan dengan kalajengking. Kalajengking mempunyai 8 kaki. Panjang ya. 8 dalam angka Romawi dilambangkan dengan ini. Mari perhatikan baik-baik. Jika lambang ini kita putar, maka akan terbentuk. Ya, ya, ya. Seperti membentuk huruf A dan E. Apakah A dan E itu? Ya, ya, ya. Itu adalah sebuah inisial Aliando Entis. Entis adalah nama asli Sule, yaitu Entis Sutisna. Aliando Entis berarti Aliando anak Entis, sama dengan Aliando anak Sule. Wow, wow, wow. Terbukti Aliando anak kandung Sule. Ini setelah sesuatu yang istilahnya orang-orang belum tahu, ternyata kamu anaknya Sule ya? Oh iya, iya. Iya, iya. Betul. Ini Anda ada komentar?
Iya. Lihat itu semua kayaknya iya, karena mukanya juga enggak jauh beda 11.25. Jauh 11.25. Jauh banget ya 11 gua 25. Tapi menurut Rizky gimana tadi cocokologi? Bagus lah kayaknya. Dari awal juga kayaknya iya. Pakai baju SOS waktu itu benar. Bener, kok Anda bisa tahu begitu? Oh, tahu. Emang itu Anda ada salah satu di sana juga. Mau diri. Emang Anda Bapak Anda siapa sih betulnya? Bisa dibilang begitu. Aliando dulu, Aliando. Ada komentar silakan. Apakah Anda menerima dengan kenyataan yang ada ini? Saya terima karena teori yang sangat hebat. Wah, teori yang sangat hebat. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ternyata saya ini adalah bapak dari Aliando. Mohon maaf buat anak-anak yang di rumah ya. Ini saya pengen ketemu sama orang yang bikin ya. Saya kayaknya harus diopname dulu ini di sini aja.